Kalau bisa dibilang besarnya Kio otomatis dari kecil ke Tomba barengan sama Tenika juga. Terus udah gitu apa namanya kita karena orang Sumedang dia orang Bandung, jadi kita selalu bareng-bareng juga dari panggung ke panggung barengan gitu zaman-zaman waktu SD Tenika udah SMP. Menurut aku sangat terhormat bisa dipercaya untuk menyanyikan lagunya Tenika. Di Indonesia ke-25 ini karena ya siapa sih yang tadi itu gak terganti gitu. Kartila itu gak terganti karirnya, wajahnya, senyumnya, prestasinya, fansnya yang sama-sama cinta sama tadi ke Kartila gak fansnya gitu kan sama juga pastinya semua aku rasa yang lahir di jadi tahun-tahun apa namanya 90-an ya waktu itu aja kalau aku nangis sudah selesai. Jadi aku harus benar-benar kontrol supaya nanti.